Banjir akibat topan Saola merendam permukiman warga di Fujian, China. Petugas SAR berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak di rumah. Selengkapnya di kilas mancanegara. Banjir dengan ketinggian hampir 2 meter merendam wilayah Fujian. Banjir ini akibat topan Saola yang menghantam pesisir selatan China sejak akhir pekan kemarin. Satu orang dilaporkan tewas sementara aktivitas ekonomi lumpuh. Topan Saola sebelumnya menerjang provinsi Guangdong dan wilayah Hong Kong. Ratusan penerbangan di China dan Hong Kong dibatalkan pada akhir pekan lalu.